sedunia setia. Mak tengok ni mak, bengkak mak, lebam-lebam ni. Sikit pun. Bek. Mak Ros. Cakap dengan Mak Ros nak. Kenapa je Bek buat orang macam ni? Dah gila? Rah. Bek tak gila. Kau tak gila? Tak ada nak belasah orang macam ni, kau tahu tak? Orang gila yang buat macam ni. Tak apalah, tak apa. Dia tak sengaja tu. Lagipun dia kan tak sengaja tak. Kepala otak dia. Kalau sekarang kita tak tegur dia, esok lusa tak siapa pula yang dia belasahnya. Bek. Mak Wan. Cakap dengan Mak Wan nak. Cakap. Pasal apa? Kenapa Bek buat orang macam ni? Dia kat depan kat dia. Eh! Aku nak kau pergi minta maaf kat dia sekarang. Minta maaf kamu sekarang. Kau dengar tak aku cakap? Nak. Aku nak kau minta maaf kat dia sekarang. Kat sini. Kakak marah Cik Ros, kambing dia kau tak tambatnya, tak jaga. Panas sama Ros. Iyalah, apa tak panas, matahari dah nak naik. Pergilah cepat. Ira mana? Pagi lagi dia dah keluar dengan si Mus ke pekan. Tak mau. Ira keluar pergi ke pekan dengan Ramus. Bek! Kau nak ke mana? Dia nak pergi pekan dengan Mus lah. Bukan cari Ida. Hei! Sedia setia.
Kambing jibek kat kandang. Jibek? Jibek kenapa? Tak ada apa. Ha. Jibek. Friend and girlfriend lah. Tak ada lah pasal girlfriend. Jibek tipu. Abang Nami cakap. Kalau tipu, masuk neraka. Jibet nak masuk neraka eh? Tak, Jibet tak nak masuk. Panas dan neraka. Jibet kuat peluh. Tahu pun. Nomi. Mana Nomi tahu yang Ira girlfriend Jibet? Nomi tahu. Kalau abang Nomi, tak ada orang kakak. Muka dia macam ni lah. Macam... macam tapai. Tapai. Nomi. JBN. JBN suka makan tapai. Ira. Ira pun suka makan tapai. Kita pergi mana? Kita nak pergi beli tapai. Kami nak ikut. Jom. Okey. Terima kasih. Lama Ira tak makan warung. Kat warung? Masa dulu, zaman-zaman sekolah adalah. Makan dengan kawan. Kalau ingat, kan? Seronok masa zaman. Nanti tahu. Mus? Mus? Kenapa Mus tengok Ira macam tu? Orang cakap Mus tak dengar pun, eh? Ira cantik. Mana ada? Ira. Sebenarnya Ira, sepanjang hidup Mus, Mus belum pernah lagi jumpa perempuan yang secantik dengan Ira ni. Kalau perempuan wajah yang cantik macam Ira ni, kalau di KL, senang aja boleh jadi pelakon. Ira tak pernah berlakon. Siapa cakap nak jadi pelakon tu kena pandai berlakon? Tapi tak apa kalau ialah kalau Ira ikut Mus pergi KL. Mus akan tunjuk macam mana cara nak jadi pelakon. KL? Itu pun kalau Ira nak jadi artis, nak jadi pelakon. Kalau tak nak, tak apalah. Bisa paksa. Terpulang.
Nan, makan cuaca slow sikit. Melahap sangat nanti ni. Malah kau orang bantu raya saja. Sedap, Mak. Kau tahu apa tak sedap? Mak kalau rebus si penjepun pun, kau cakap sedap. Ada. Eh, bingunglah dia ni. Hei! Makan kau orang apa ni? Cik, Mak baru perasan. Kawan kau budak mentah-mentah mana pergi? Nampak? Itu orang Sairah. Ha? Sairah anak Cik Awa tu. Mak, Sairah mana lagi dalam kampung ni? Kau boleh biarkan budak-budak satu keluar dengan orang? Mak, dia nak buat apa? Takkan dia nak ikat kaki dekat rumah ni? Apa tu? Kau nak tengok dia berapa yang kau terkeluar dengan perempuan lain? Kau tak ada perasaan betul lah. Sebab apa, Mak? Bukan MC pula. Kau kawan je lah, Mak. Ada pula gitu pula. Mana boleh? Dia tu kena jadi boyfriend kau. Tahu tak? Kau je yang layak. Suka-suka dia je. Sebab apa? Sebab Mak ni dah tanah tu kampung yang Mak Boyo tu boyfriend kau. Menantu Mak. Mak tolong Jangan over tau. Apa ada muka Mak? Itulah buat rot tua tu kampung sangat. Ada hati nak menantukan pelakon ekstra kau dan padam kau, Mak. Sedia setia. Ila suka. Ya, Mak Bos. Dek. Ni siapa banyak-banyak ni? Tapai. Tapai ini. Iramnya. Jibat beli kat Ira. Tu? Ni. Jibat beli kat Ira. Yang tepi robok? Tu. Untuk Mak Bos. Ira dia suka makan tapai. Jibet beli tapai pakai duit Jibet. Lepas tu nanti Jibet bagi makan tapai budak kerempur tu mana reti bagi tapai. Dia tak tahu dia suka tapai. Apa simpan dalam peti sejuk yang ni? Okey. Jangan lupa makan Mak Abah punya. Dapat kat Ira. Ira, Ira bagaimana? Ira. Bagaimana? Ira dah makan jibat tunggu Ira makan tau. Makan dah. Ira dah nak tapai jibat beri tapai kat Ira dah. Tak nak lah. Kan lah jibat beri tapai ni sedap. Jibat beri kat pangan Nomi. Aku cakap aku tak nak makan kau faham tak? Tapi sedap makan. Aku tak cekik sangat tadi. Aku tak macam rasa dia ni orang cakap orang kenyang. Bawa sangat! Apa ni Ira? Tak boleh ke cakap elok-elok sikit? Orang dah cakap Mak tak nak makan tapai, dia paksa lagi Mak. Dia tak kena bahasa lah. Kalau ia pun cakaplah elok-elok. Dia tahu kau suka tapai dulu. Cakap elok-elok tak kena bahasa. Ira? Usah tu. Ira! Hei! Anak bertua hanya tahu. Mak belum lagi habis cakap Ira. Apa itu nak kotor? Tak apa Mak Wal. Nanti dan nanes. Dah lepas tu naik ya. Thank you.
Kenapa Ira nak cemumus ni? Mak Ira marah Ira tadi. Kenapa pula? Tak tahulah, Mas. Mas cakap Mas nak bawa Ira pergi Kuala Lumpur, kan? Kau boleh kita pergi malam ni juga. Ira tak sanggup duduk kampung ni lagi. Itu pun kalau Ira nak pergi. Nak Ira nak ikut. Cakap Mus nak jadikan Ira artis, kan? Ira sanggup buat apa aja. Betul ni. Sumpah. Kalau Ira betul percaya ke Mus, Ira kena buktikan. Kali dulu apa ni? Today.